Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab metode al-muallim, cara mudah belajar membaca kitab kundun, insyaallah akan sampai kepada episode yang ke-84, akan membahas tentang hadful mubtada'i wal bayani. Artinya adalah membuang mubtada' dan penjelasan. Yang dibuang mubtada'nya, bayannya juga penjelasan ini kadang-kadang dibuang, kadang-kadang tidak. Ya. Contohnya, nahwu ini biasanya di dalam judul-judul kitab, bab, kitab, bab. Nahwu yaitu contohnya lafaz kitabus sholati. Ini idhofah, mudhof, mudhofun ilaih. Mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih harus majrur, alamatnya kasroh. Kalau ada kitabus sholati, biasanya kiai-kiai kita dulu di Jawa, kalau maknai kitabus sholati utawi iki-iku kitab, utawi iki-iku kitab yang dalam retelake atau yang dalam rangake. Lah utawinya mana? Lah ini padahal menjadi khobar. Ini menjadi khobar dari mutada yang dibuang. Hatul mutada. Ai artinya tegese atau tegesna, artinya ai itu artinya hada bermula ini. Lah inilah yang dibuang. Ini mutada yang dibuang, hada. Hada bermula ini kitabun yaitu kitab. Fi bayani sholati di dalam menjelaskan sholat. Jadi cara mengartikan kitabu sholati ai hadza kitabun ditanwin karena diputus oleh fi. Kitabun yaitu kitab fi bayani sholati di dalam menjelaskan sholat. Ini kalau kitab. Contoh kedua pakai bab. Babul wudhu'i. Ini juga mudhof ilaih. Ai artinya ditafsiri hadza bermula ini babun ditanwin lagi. Babun yaitu bab. Ingat ditanwin karena sudah diputus oleh fi. Babun yaitu bab fi bayanil wudu'i di dalam menjelaskan wudu. Kemudian selain itu, misalnya kalau tidak idhofah, hanya sendirian mufrad begini, mas faslun. Kita takdirkan ai hadza faslun. Ai artinya hadza bermula ini faslun yaitu satu pasal. Ini kalau bentuknya mudzakkar. Sekarang kita contohkan mu'annas. Misalnya ada judul al mas'alatul ula. Masalah yang pertama, mu'annas ini menggunakan ta' marbutoh. Kemudian mu'anasnya ini menggunakan alif layinah atau alif maksuroh. Kita takdirkan ai artinya hadhi pakai hadhi. Hadhi karena ini mu'anas perempuan. Hadhi. Hadhi bermula ini al-mas'alatu khobar. Al-mas'alatu yaitu masalah. Al-ula yang pertama. Jadi sifatnya al-mas'alatu. Contoh lagi misalnya di depan ada kata-kata muqaddimatun. Ini jadi apa sebenarnya sih? Muqaddimatun menjadi khobar, ya, jadi mutada yang buang. Ai artinya hadhi bermula ini muqaddimatun yaitu muqaddimah atau pendahuluan. Ini satu wajah i'rab, ya, satu wajah i'rab. Nanti kalau sudah kitab-kitab tinggi bisa menjadi khobar, bisa menjadi mutada, ya, jadi mutada khobarnya di belakang. Tetapi untuk pemula judulnya kita kasih judul saja hadful mubtada gitu ya, membuang mubtada wal bayan dan penjelasan. Jadi kalau nanti membaca kitab misalnya di sini kitabul haji berarti ai hadza kitabun fi bayanil haji. Kalau seandainya ini tentang bab thaharati ya, ai hadza babun fi bayanit thaharati begitu ya. Jadi utawinya itu hadza. Hadza utawi kalau dalam bahasa Indonesia bahasa Melayu mubtada itu bermula. Hada bermula ini babun yaitu bab fi bayan wudu'i di dalam menjelaskan wudu. Ini penjelasan singkat tentang hadful mubtada wal bayan. Mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid din wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.